balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan ngasih review sama kalian tentang skincare baru yang baru ada di Indonesia. Dan skincarenya tuh berasal dari negeri tetangga, yaitu dari Malaysia. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, @jiglisius, size-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Okay, sebelum ke produknya, aku mau cerita dulu kalau kemarin aku datang ke acara launching produk mereka yang ada di Bandung, dan acaranya tuh seru banget karena di sana mereka mendatangkan brand ambassador mereka yaitu Shireen Sungkar, dan ada influencer juga, ada Linda Case, dan di sana mereka sharing tentang cara merawat kulit, sharing mengenai produk Dinars ini. Jadi kita cukup banyak mendapatkan ilmu. Di sana juga ada dokter yang menjelaskan dengan jelas tentang produknya, dan aku berkesempatan membawa pulang salah satu paket produknya. Dan di dalam goodie bag itu juga ada isinya tuh kerudung, terus udah kayak gitu dapat kaos juga, dan ada satu pouch cantik. Tapi yang paling excited mau aku bahas itu adalah mengenai produknya, dan ini tuh satu set produk. Produk yang aku dapat itu adalah produk whitening set. Aku dapat produk ini udah sekitar 2 minggu. Kalau kalian follow Instagram aku, kalian bisa lihat kapan aku datang ke event mereka. Produk yang aku dapatkan itu adalah, tadi di opening aku juga udah nunjukin kalau produknya itu adalah salah satunya ini untuk facial wash-nya. Tapi bukan facial wash, mereka namanya facial soap. Facial soap-nya ini berbentuk sabun batang, dimana bentuknya kayak gini, warna orange. Ini kecil sih dan bener-bener travel friendly. Cuman menurut aku dengan bentuknya kayak gini tuh agak ribet kalau dibawa-bawa, karena ini tuh kayak apa ya, kayak... Karena ini tuh kayaknya kalau basah juga kan jadi licin gitu. Cuman yang paling aku suka dari produk sabunnya ini adalah ini tuh wanginya enak banget. Jadi kalau misalnya kita malam-malam abis berkegiatan, cuci muka, nyium wangi ini tuh kayak semacam terapi gitu. Dan kalau misalnya kalian berpikiran bahwa ah apaan sabunnya juga sabun batang gitu, nanti muka aku ketarik lagi pakai cuci muka pakai sabun ini. Enggak kok, enggak sama sekali. Aku udah nyobain ini udah sekitar 2 minggu. Aku cobain, hasilnya tuh bersih dan enggak bikin muka aku kering. Dan for your information, kulit aku tuh kan kering, tapi pakai ini enggak makin kering. Enggak kayak yang abis cuci muka kayak agak-agak ketarik gitu, enggak kayak gitu. Dan aku suka sama sabunnya. Yang aku kurang suka cuman kayak bentuknya aja, ini agak ribet naroknya, dan kalau bepergian ini agak ribet juga ya dibawa-bawa. Dan untuk produk perawatan lainnya, aku dapat juga day cream dan night cream. Yang mau aku bahas dulu adalah produk night creamnya. Teksturnya itu warna putih kayak gini. Dia tuh kayak apa ya, kayak lebih creamy gitu. Yang aku suka juga adalah wanginya. Jadi untuk produk Dinars ini, walaupun wanginya agak mencolok, tapi si wanginya itu didesain tetap enak banget. Nggak kayak yang wangi bikin pusing gitu, nggak kayak gitu. Padahal wanginya menurut aku lumayan mencolok sih. Tapi ini masih enak, masih aku suka. Dan yang aku rasain setelah pakai produk ini sih memang ada efek mencerahkan setelah aku pakai produk ini kurang lebih 2 minggu. Efek whiteningnya itu kerasa mencerahkan, tapi nggak yang jadi putih pucat gitu, nggak kayak gitu. Cuman dia membuat kulit itu terasa lebih apa ya, lebih naik tonenya sedikit-sedikit gitu, jadi tetap masih kelihatan natural. Nah, yang kedua produk yang aku dapat adalah ini tuh day creamnya. Nah, kalau yang tadi night creamnya itu berwarna putih, kalau day creamnya itu warnanya agak-agak krem ini gini. Dan dia tuh lebih kayak apa ya, lebih kayak padat teksturnya. Tadi aku pakai di opening video untuk yang day cream ini. Yang aku suka dari si day cream ini adalah dia itu kalau dijadiin base makeup aku ngerasa kayak pas banget, karena kalau misalnya setelah pakai ini si foundation itu kayak lebih nempel dan kayak lebih apa ya, kayak lebih merata gitu pas dipakainya. Dan aku suka banget efeknya di saat aku nemplok-nemplokin foundation gitu, itu tuh kerasanya jadi kulit aku kerasa lebih enak aja gitu. Dan kalau misalnya kalian pakai ini tuh lebih kayak apa ya, mirip-mirip tint moisturizer, karena di pemakaian pertama aja dia itu kayak ada efek tone up-nya. Jadi dia menaikkan warna kulit kita. Jadi bikin kulit kita agak lebih putih satu tingkatan setelah pakai ini secara instan. Setelah pakai ini kulit kita jadi lebih putih dan kelihatan banget hasilnya. Nah, untuk kekurangannya selain yang sabun mukanya tadi udah aku bahas, ternyata si skincare Dinars ini untuk kulit aku yang cenderung kering, dia tuh kurang bisa menghidrasi. Jadi aku butuh bantuan dari hydration toner.
toner supaya kulit aku tetap terhidrasi. Kerasanya dari mana? Kalau kulit aku itu udah mulai dehidrasi, biasanya di sini tuh muncul garis-garis halus, halus banget. Dan di sini tuh kayak garis-garisnya tuh makin kelihatan kalau kulit aku dehidrasi. Nah, awal 2-3 hari penggunaan skincare ini tuh muncul garis-garis kayak gitu, yang artinya si skincare ini kurang cukup bisa menghidrasi kulit aku. Tapi so far aku nggak ada masalah untuk produk ini dan aku malah suka untuk penggunaannya. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari alternatif skincare yang ingin kalian coba, kalian bisa masukin Dinars ini ke dalam salah satu opsi pilihan kalian. Nah, jadi kira-kira itulah review dari aku setelah kurang lebih 2 minggu pemakaian dari produk Dinars ini. Nah, mudah-mudahan video ini membantu dan jadi referensi kalau misalnya kalian mau mencoba skincare baru ini, atau kalian lagi bingung, aduh pakai skincare apa ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan referensi tambahan. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!